Halo. Halo. Bukan nyambung ya. Halo. Sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nama saya Rina Kartika Putri. Umur saya 14 tahun, sekolah di SMP Negeri 3 Sumadog Timur. Pengen punya handphone tuh karena teman-teman udah banyak yang punya handphone. Selain itu juga pengen SMS-an sama teman-teman, selain itu juga sama pacar. Kalau aku ngerayu mama, caranya gini, mamanya aku pijitin, terus aku tanya-tanya, "Ma, udah makan apa belum?" gitu. Kalau disuruh gini, mau, suruh gitu, mau, gitu. Ntar ujung-ujungnya, "Ma, beliin dong aku handphone, soalnya teman-teman tuh udah banyak yang punya, kan sendirian nggak punya HP kan malu," gitu. Nama saya Gusti Ayu Nyoman Kamayani, pekerjaan guru SMP Negeri 3 Slemadeg Timur. Alamatnya di Banjarwani, Desa Gadungan, Kecamatan Slemadeg Timur. Biasanya ya kalau selain guru, di rumah apa namanya ada kesibukan kecil, salon kecil lah gitu. Gara-gara HP, bangun paginya sudah mulai malas, karena ada jam berapa itu yang bebas itu pulsanya itu, anak-anak sengaja dah cari jam 12 malam, kayak gitu, itu kan otomatis mengurangi tidur anak itu, dari segi kesehatan juga enggak bagus, tadi disuruh-suruh enggak mau. Kerja dulu, bantu mama baru. Pekerjaan sekolahnya juga agak terbengkalai. Itu mempermudah anak untuk ke hal-hal negatif. Orang lewat HP saja dia bisa ketemuannya di mana, kita dibohongi sebagai orang tua. Itu yang paling tragis itu bagi saya, itu bagi orang tua itu. Pulsa aja terus. Ya, ada penting deh. Semenjak anak saya bawa handphone itu, ya pengeluaran pantasnya kita bisa nabung itu, pengeluarannya jadi tambah membengkak. Ngedok, alasan kan api. Bukan saja saya yang dimintai uang sama anak, tapi juga kakeknya diporotin, bapaknya diporotin. Berminggu dia pakai pulsa bisa 10.000 sampai, kalau dulu kan enggak. Ya itu baru yang ketahuan saja yang saya tahu. Ya. Seandainya ndak punya uang ya didiamin aja, orang kita aja ndak punya uang ya dikeras-kerasin, sementara kalau saat ini masih ada uang ya lancar-lancar saja dia minta uang untuk beli pulsa gitu. Ya lumayan mahal, kita aja dapat gaji segitu habis dibeli satu bulan itu habis dibeliin HP itu sama anak itu. Kalian pakaian pada seribu. Caranya ya pinjem lah, di sekolah itu kan ada gini koperasi gitu, pinjem uang untuk sementara ya dicicil. Semenjak anak saya bawa handphone, pengeluaran saya jadi tambah banyak, dari 150.000 tiap bulan kira-kira hampir jadi 200.000 gitu. Kalau ada handphone sekarang tambah lancar kan, kayak tadi yang dijemput sama anak-anak, tolong jemput mama gitu, dulu kan nggak bisa gitu.
dari hasil gitu loh, penjualan baju gitu loh, buat untung disisihkan gitu. Baru dibelikan. Udah dari dulu dia minta, tapi kan kasihan anak-anak semua udah bawa HP gitu. Sisihkan dikit-dikit dah. Ada kayaknya nyampe segitu baru dibelikan. Seiring dengan perkembangan teknologi HP, banyak keuntungannya. Banyak kelebihannya, seperti komunikasi lancar dengan keluarga yang jauh dari rumah, bisnis saya juga lancar, terus komunikasi sama anak-anak juga lancar. Selain handphone tuh buat SMS-an, terus di HP tuh kan ada kamera, ada MP3-nya, ada radionya, biasanya sih foto-foto aja sama teman-teman, terus dengerin radio, dengerin MP3, itu aja sih. Tapi kalau ke sekolah, kalau kita tidak sempat masuk, itu otomatis lewat HP. Ya, jadinya ada acara mendadak, kita pakai HP kan efisien gitu. Halo, ini kan nih. Sedang ngarit. Semenjak ada teknologi HP, banyak manfaatnya di masyarakat. Misalnya pada waktu saya bisa dipakai SMS. Dari HP itu lewat SMS juga membuat rumah tangga retak. Pernah itu suatu kali itu saya pernah terima juga. Dulu HP-nya dipegang oleh bapak itu. Terus ibu yang pegang. Terus ada terus gini. Gitu dah modelnya SMS yang kayak mesra-mesra. Saya tanya, "Pak, siapa punya ini SMS-nya?" "Kan kamu yang pegang." "Kan Pak yang duluan pegang." Akhirnya gitu, timbul cekcok lah sedikit gitu. Gara-gara HP, kadang-kadang rumah tangga bisa juga jadi retak gitu. Anak sekarang lebih senang dia di rumah, malah lebih senang dia di kamar. Itu pokoknya dia kayaknya menikmati betul dia itu SMS-an itu. Cuma tentang mantan, tentang banyak masalah deh. Kan kemarin ya tuh aku marah-marah sama dia, ada betul cewek-cewek yang mesra tuh. Tiba-tiba tuh aku sakit hati banget tuh. Ya jelas, pelajaran mengganggu. Pekerjaan rumah tangga juga mengganggu. Kalau di luar kan bisa dipanggil suruh ini, suruh itu. Kalau ibu lagi di luar itu manggil lagi masuk kamar. Adah malas ambil sendiri aja, ada pekerjaan gitu. Ketika anak-anak itu udah mulai remaja itu yang paling berat. Malah lebih berat dari ngasuh anak waktu kecil itu. Sekarang udah remaja itu, duh, bikin orang tua stres lah, minta permintaan ini, itu berat sekali sudah anak-anak sekarang. Rasanya aku lihat kemarin ada HP apa tuh namanya, Keytouch gitu. Terus isi kameranya tuh 8 megapiksel, ada TV-nya, itu kemarin aku lihat canggih banget. Tapi tuh di rumahku nggak ada sinyal, aku susah tuh cari sinyal. Gimana bisa SMS sama nelpon? Iya, bisa didengarkan sendiri tadi. Gimana beratnya orang tua itu dengan teknologi canggih seperti ini. Orang semua pada begitu. Kalau tidak diikuti orang zamannya begitu. Coba anak-anak mana yang tidak bawa HP sekarang ini? Yang tidak punya rumah aja semua bawa HP. Apalagi kita orang tuanya guru, udah tadi. Oh, ibu guru aja tidak dikasih HP anaknya. Kan gitu anak.
kadang-kadang ya kayak kucing-kucingan lah kita sebagai orang tua itu. Kalau dia lagi handphone itu kadang kita ngintip-ngintip apa yang diomongin gitu. Terus kalau dia udah pergi, kadang tak ambil, ibu ambil HP-nya. Itu memang privasi anak itu memang, tapi kita sebagai orang tua kan harus awas juga. Ya dilihat jenis apa SMS-nya itu. Kalau masih dalam tahap-tahap kewajaran ya dibiarin dulu. Kalau udah kayak kemarin itu ada SMS macam-macam itu udah HP-nya langsung melayang. Maka dari itu gunakanlah handphone itu seperlunya, karena pertama harga pulsanya itu mahal, kemudian kebutuhan hidup kita itu juga sekarang itu semakin kompleks.